Ada dalam Islam kau ada abang akak, adik akak, kakak akak, akak nikah. Ha, akak nikah tu ada. Nama. Ha, hok akak-akak lain tak ada. Akak rembah ada. Akak rembah lipat snimak down. Tak ada istilah akak. Akak ke apa dia? Nak menghalang ke hubungan. Tujuan akak ni ke apa dia? Ha, ni adik akak saya. Apa nak menghalang ke hubungan dengan dia? Mari mana hubungan ni? Islam iktiraf hubungan ni. Kalau kita nak buat anak akak misalnya, nyusu jadi anak susu. Anak akak tak ada. Aurat tu payuh kita tu. Ni kakak akak saya. Oh, kakak akak awak. Umur berapa? 3 sebulan dengan saya. Oh, tu bukan kakak akak. Tu terakak dalam kain lagu tu. Wak kejok lagu tu ni. Bagai bahaya berlaku. Wak kejok ni setek iblis berlaku ni. Guna nama nak menghalang ke cara ni. Wak nama akak lah. Wak nama sugar daddy lah. Wak nama sok daddy lah. Nama pelik-pelik, wak nama gigolo lah, wak nama berkata dia tu semua bagian nak jadi kebzina belakang dah tu. Ikutlah wui nama Power Rangers kau, wui nama Wally kau. Kalau hubungnya tu hara, tetap jadi hara. Nah, hak ni anak usrah saya ni. Hak ni set-set usrah saya. Nau, usrah dia cari hak comel-comel usrah dia. Nah, mengaruk setek iblis belakang masuk dalam perut pedal lah tu. Jangan duk buat lah. Harai hukum dia tak ada hubungi istilah kakak-akak, adik akak tak ada istilah. Nah, ambil tu makcik akak ni. Nenek akak, cikwa akak, tak say hak tu. Hak tu yang super batal getah. Cari hak bergetah pacirah kata. Hak comel-comel, oh, tak salah. Ambil tu pakcik-pakcik tak ada orang cara buat ayuh akak. Cara awi makan, oh, boleh pahala juga. Nah.